boleh cerita pertama kali ikutan yoga gimana ceritanya? Apanya? Mulai yoga. Iya. Mulai yoga 2012. 2012 itu awalnya kayaknya memang enggak sengaja sih. Itu karena teman, jadi dipaksa sama teman. Dipaksa teman disuruh ikut kelas yoga gitu kan. Awalnya enggak mau. Ya udah ikut. Akhirnya ya udah. Ternyata di luar bayangan. Akhirnya lanjut terus sampai sekarang. Terus mulai ngajar? Ngajar, saya ngambil training di tahun 2014. Jadi 2 tahun yoga, kemudian tawari guru saya ngambil training 50 jam. Terus 2015 saya 200 jam, sudah sampai sekarang. Ngajar di gym ya? Ya, sempat di Gold Gym 2 tahun. Gold Gym akhirnya lepas juga karena jaraknya nggak tahan sih jauh. Jadi yaudah pilih yang dekat-dekat rumah aja. Nah ini untuk ke Dioko juga pertama kali. Tempatnya lumayan gede. Lumayan gede, terus suasananya rindang banget, asri, nyaman banget. Ya. Kebetulan hari ini kita latihannya di lobi karena tadi hujan. Ya, kalau di luar kayaknya enak ya. Ya. Dapat suasana alamnya. Pernah punya pengalaman ini nggak terkait dengan yoga, dengan kesehatan atau segala macam itu? Paling saya rasa sih saya lebih jarang sakit aja dibanding dulu sebelum yoga, ya itu yang paling berasa. Soalnya untungnya ya saya sih nggak ada, mungkin nggak ada keluhan apa di badan, sejauh ini masih oke. Terus ada ini nggak jenis yoga tertentu yang disenengin atau jadi semakin semua jenis saya okay aja sih, maksudnya nggak pilih-pilih. Kayak Bikram aku pernah ikut, tapi memang nggak rutin karena kan Bikram itu nggak semua studio ada, karena dia pakai kemana. Terus Ashtanga juga ada ikut, Ashtanga Hatha, biasa sih paling ya Hatha, Vinyasa, sama yang kemarin baru saja ambil training ya Yoga Kaya Jiwa. Saya belum. Cuman saya hari ini nggak belum ini ya, nanti ya, nanti next boleh. Terus ada buat teman-teman ini yang baru mulai beryoga gitu, ada saran nggak? Oke, sama ya, cowok-cowok nih, biasanya cowok-cowok nggak malas katanya untuk yoga buat ibu-ibu. Iya, yoga sebenarnya olahraga sama aja kayak olahraga lainnya, jadi nggak ada khusus atau apa. Biasanya orang mungkin mikirnya yoga kebanyakan untuk ibu-ibu kali ya, untuk wanita, dan gerakannya yang kayaknya kurang menarik untuk pria. Sebenarnya banyak juga gerakan yoga yang challenging, unbalanced itu ada, tapi untuk pemula ya paling nggak cobain dulu aja. Karena yoga itu bagus untuk tubuh, terutama untuk fleksibilitas. Biasanya orang makin berumur itu makin kaku, dan karena kita jarang bergerak, jarang stretching. Karena otot yang kaku itu mudah cedera. Jadi kalau misalnya kita kadang melakukan aktivitas apa, kadang suka keseleo lah atau kecetit atau apa, nah, itu karena ototnya itu nggak pernah di-stretch. Nah, makanya itu coba dulu juga rutin, nanti pelan-pelan terasa di badannya mungkin bisa lebih enteng atau apa, nanti baru pelan-pelan naik lagi. Yang intinya mulai coba dulu aja, biasanya sih dari niat gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi di Dayoko. Ya, thank you.